Bismillahirrahmanirrahim. Tip, Fadhol, silakan. Ada yang bertanya mungkin? Ya, baik yang disampaikan maupun hal-hal yang berkaitan mungkin dengan Ramadan esok atau apa, silakan, Fadhol. Fadhol, silakan, baik. Kita baca soal pertama. Ya, saya. Ya, Ustaz, bagaimana tanda Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah? Akhi fillah, Allah berfirman dalam Al-Quran berkaitan dengan keridhaan yang Allah akan turunkan kepada seseorang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa keridhaan yang Allah harapkan kita miliki ketika kembali kepada Allah adalah keridhaan yang menyebabkan kita bisa masuk golongan hamba-hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Golongan hamba Allah ini dikatakan hamba Allah ketika manusia itu beribadah hanya kepada Allah. U'budu itu perbuatannya. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Isim fa'ilnya abdun, hamba. Jadi masuklah golongan hamba-hambaku dengan beribadah. Maka keridhaan dapat karena ibadah yang kau lakukan. Bahkan Allah mengatakan mimma aftartu 'alaihi. Ketika kau melakukan yang wajib, itu menimbulkan keridhaanku untukmu. Apalagi kalau nanti kamu hiasi yang wajib dengan yang sunnah, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, gitu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Ridhonya Allah itu menyebabkan cintanya Allah. Jadi jadilah hamba Allah yang benar dengan bahasan detailnya. Tentu orang jadi hamba Allah itu ketika dia berilmu tentang Allah, paham tentang usul salasa dan lain sebagainya. Baru masuk kategori nanti Allah bakal ridho sama orang yang seperti itu. Jadi orang yang diridhoi sama Allah otomatis orang yang memiliki bekas ibadah karena ibadah yang benar, ikatan yang kuat. Apa sih kalau bahasa Syekh Salim bin Ithal Hilali itu beliau mengatakan musyaratah, muraqabah, mujahadah, taslim, ridha. Antum melihat dalam sarah Tazkiyatun Nafs Al-Anbiya wal Mursalin Syekh Salim bin Ithal Hilali, beliau mengatakan ada beberapa tahapan dalam tazkiyatun nufus. Yang pertama musyaratah, yang kedua muraqabah, yang ketiga mujahadah, yang keempat taslim, yang kelima ridho. Apa musyaratah, Ustaz? Musyaratah itu mengikat diri dengan Allah dengan ikatan yang kuat. Mengikat diri ikatan yang kuat. Kemudian muraqabah itu mendekatkan diri dengan ibadah. Mujahadah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kenapa? Karena enggak mungkin dapat hidayah tanpa jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kemudian taslim, tunduk patuh berserah diri. Taslim ini efek cinta, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, mahabbah. Efeknya ingkiat dan kobul. Taslim itu di dalamnya ingkiat dan kobul, tunduk dan patuh kepada yang dicintai. Baru kita bicara ridho. Jadi ada tahapannya. Mungkin bahasa nanti ustaz-ustaz yang lain lah membahas ya. Besok atau Syafiq bersalama nanti, atau bisa kaji beliau tentang apa, bertanya sama beliau tentang masalah tazkiyatun nafs. Ya, masya Allah.